Nama saya Suratman, lahir di kota Solo 1963. Saya mengajar di SDN Malakasari 03 pagi. Dan sejak tahun 2001 itu saya sudah mengabdi. Jadi berarti dari tahun 2000 sampai 2001 itu 21 tahun saya mengabdi di SDN Malakasari 03. Memang saya sudah sejak lama ya menginginkan senang gitu menjadi guru. Makanya sudah seusia saya ini sudah 58 ya, nanti 2022 259. Memang kalau pemerintah mau memperhatikan, angkatlah kami-kami yang usia tua, K2 KDKI dan K2 Indonesia. Jadi saya bangga sekali, saya senang sekali walaupun gaji sedikit. Pada saat itu saya 2001 udah ada peningkatan, alhamdulillah pemerintah ada UMP. Tapi ya sekali lagi untuk kedepannya saya senang mengabdikan diri untuk bangsa Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa supaya anak Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain. Makanya saya senang menjadi guru sampai saat ini. Pahlawan yang di kota saya sempat jaman pemerintahan Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, itu ada berapa ratus ribu guru honorer diangkat. Mereka bangga sekali, sampai ada yang senang, ada yang nangis, sedih. Karena apa? Mereka bisa diangkat walaupun dia dulu itu mungkin tes. Yang udah lulus udah bahagia, senang sekali dengan pemerintahan Pak SBY pada waktu itu. Jadi mereka bangga sekali. Kehidupannya akan terangkat, kehidupannya akan meningkat karena mereka sudah lulus CPNS. Untuk kategori 2 khususnya DKI pada umumnya, untuk seluruh Indonesia, mohon kepada pemerintahan Pak Joko Widodo, sekali lagi Pak Menteri Mas Nadiem, tolong kami K2 Indonesia, K2 DKI, apalagi saya, umur saya sudah 58 tahun, tolonglah diangkat kami. Sekali lagi saya mohon pada pemerintah yang sekarang ini, untuk kedepannya prioritaskanlah afirmasi. Tolong afirmasi K2 DKI dan Indonesia pada umumnya. Dan pengabdian Pak Menteri dan anggota DPR RI Komisi 10, tolong diperhatikan pengabdian. Jangan ini kayak seperti sekarang nih. Sekarang hanya pengabdian diambil 3 tahun dari Dapodik. 21 tahun mengabdi di sekolah negeri, di sekolah pemerintahan. Tidak ada prioritas. Memang kami dapat sertifikasi, memang kami dapat afirmasi dengan 500, tapi tolong untuk kedepannya, ya udah, kalau memang usia udah 50 tahun ke atas, khususnya K2 DKI dan K2 Indonesia, tolong diangkat saja Pak, kami nggak banyak menuntut ya Pak. Guru adalah memberi contoh, guru adalah memberikan harapan kehidupan bangsa Indonesia. Kemajuan teknologi tanpa guru tidak ada artinya. Sekali lagi, guru jangan dilupakan, pahlawan tanpa jasa. Aplaus buat Anda semua. Saya mengatakan, saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati. Meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru. Karena kami layak, kami pentransfer ilmu. Saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok. Saya banggakan, kami itu jantungnya negeri. Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Menteri Pendidikan untuk menambah slot afirmasi dengan
melihat lama pengalaman mengajar. Itu dari kami, Pak Ketua. Terima kasih. Karena tanpa guru tidak ada pemimpin. Itu semua jerih payah keringat dari para guru. Dan berbicara profesi guru, tidak boleh ada pembeda. Guru PNS, guru K2, K2A, B, C, nanti macam-macam. Karena hakikatnya semua menjalankan tugas dan peran yang sama.